berhasil mengalahkan timnas voli putri Hong Kong dengan kemenangan telak 3-0. Timnas voli putri Indonesia memastikan finish di peringkat 7 AFC Kalenge Cup 2024 putri. Menurunkan para pemain utamanya sejak di awal babak permainan, Junaida Santi dan kawan-kawan berhasil tampil kompak dan spartan untuk memastikan kemenangan di set pertama dengan skor 25-15. Kemudian di laga set kedua, dominasi kembali ditunjukkan para Srikandi muda Indonesia, hingga mereka kembali mampu mengungguli Hong Kong dengan skor 27-17. Namun, pertandingan sempat terhenti beberapa menit, karena adanya kekeliruan rotasi yang dilakukan pemain Indonesia, yang akhirnya berbuah poin bagi Hong Kong. Untungnya, situasi tersebut, lantas tak membuat skema permainan anak-anak asuhan Pedro Lili Pali tersebut, untuk menambah poin tidak menurun. Sebelum akhirnya, set kedua ditutup dengan kesalahan yang dilakukan pemain Hong Kong, dan berbuah poin kemenangan untuk Indonesia dengan skor 25-19. Sedangkan permainan pada laga set ketiga, para Srikandi Indonesia kembali tidak terbendung, hingga memastikan kemenangannya, dengan menutup set ketiga dengan skor 25-20, dengan berhasil mengalahkan timnas Hong Kong dengan kemenangan telak 3-0, di kejuaraan AFC Kalenge Cup 2024 kemarin, timnas voli putri Indonesia memastikan finish di peringkat 7. Ikuti terus kabar selanjutnya, ayo terus dukung timnas Indonesia juara dan salam olahraga.